Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Taman Dianti di seluruh penjuru Nusantara. Pagi ini saya mau mengajak saudara sekalian untuk berkenalan dengan salah satu penghuni Taman Dianti. Dia adalah kelulut si penghasil lebah. Ini salah satu rumahnya. Jadi di Taman Dianti ini ada 4 rumah atau sarang kelulut atau trigona. Ini salah satunya. Dia satu koloni ini keluar masuk beraktivitas. Lebah pekerjanya ini mencari makan, terbang jauh pulang lagi ke rumah, kemudian pergi lagi sampai sore baru menetap lagi di rumah. Empat sarang kelulut ini sudah ada lebih dari 1 bulan di Taman Dianti. Sedikit-sedikit madunya sudah bisa dinikmati. 2 hari yang lalu saya kedatangan saudara Taman Dianti yang berkesempatan langsung mencicipi madu kelulut langsung dari sarangnya. Nanti saya perlihatkan bagaimana sensasi menikmati madu trigona langsung dari sarangnya. Apa rasanya, Bang? Nikmat. Ini enggak asam ya. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back, bet I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this tension. Masyaallah. Enak loh, enak loh. Ya coba rasa dulu, enak kayak susu. Madu tuh sehat tuh. Sikit aja. Coba lah. Belum rasa. Oh iya, enggak terlalu santai gitu. Sama. Lu kocok aja sini, Bu. Ya minimal kita tinggalkan lah. Berapa persen ya? Ya 30% ya lah. Tinggalkan dia. Untuk pertahanan dia, Kak. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Masih panik dia habis dibuka sarangnya. I got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own.
Rasanya manis. Bagaimana saudara Taman Dianti, tertarik untuk mencicipi? Buat yang kenal, silahkan datang saja ke rumah saya. Mohon maaf tidak bisa mengajak ramai-ramai karena stoknya terbatas. Tapi tidak usah berkecil hati karena penangkar kelulut ini cukup banyak di kota Pontianak atau di Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia. Cari saja yang terdekat kalau ingin merasakan sensasi menikmati madu kelulut langsung dari sarangnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.